Main dengan kawan-kawan. Memekak je. Pergi, pergi. Nak main dengan siapa? Kawan-kawan semua tak ada. Aik, tiba-tiba dah tak ada kawan-kawan. Mana semua pergi? Hei, akak, sekarang kan cuti sekolah. Jadi, diorang semua pergi makan angin lah. Betul, betul, betul. Akak, bawalah kita orang pergi makan angin. Yelah. Makan langit. Apalah kak ni. Ipin, hari pergi rumah Atuk, minta Atuk bawa naik motor. Boleh pusing-pusing makan angin satu kampung. Betul-betul-betul. Jomlah tu. Motor Atuk osak. Alah, dia tak boleh makan angin macam kawan-kawan. Mesti dia orang tengah seronok bercuti. Orang nak bercuti? Makan angin? Mari Atuk bawa. Atuk boleh bawa pergi muzium. Pergi zoo? Dah, jangan banyak cakap. Mari. Orang biasa. Basikal tua. Jangan berkoyang. Atuk juara naik basikal. Atuk, kita nak pergi mana ni? Pusing-pusing makan angin. Banyaknya pokok kelapa tumbang. Biasalah tu. Bila musim terhujung, datang ribut, banyaklah pokok tumbang. Tuan, sampai dah. Nak buat apa ni? Tolong kumpulkan buah kelapa yang bertabur tu. Kelapa. Sedap dimakan. Enak rasanya. Nak? Tak nak. Tak masak. Mana boleh makan? Boleh. Tengok Atuk ni. Bumbuk ni kalau masak lemak, sedap. Nah, bawa balik. Suruh kat rumah masak. Atuk. Nak ni, nak ni. Eh, ini tak masak lagi. Mana boleh? Atuk. Sedap. Suka betul korang minum air kelapa muda ni, ya. Pertama kali kita orang minum, masa kena demam campak. Sumpah bagus. Lepas tu, terus baik. Sebab tu kita orang suka minum air kelapa muda. Nanti sentiasa nampak muda. Pandailah kau. Ha, yang lebih tu,
kumpulkan. Boleh kita jual pada mutu. Baik tu. Daun kelapa ni yang kita buat ketupat kan? Bukan yang tu. Yang ni. Yang belum terbuka lagi. Kalau guna yang tu, nanti bila kita rebus ketupat, nasinya jadi merah. Oh, jadi bolehlah buang daun-daun ni. Eh, jangan. Itu semua boleh buat lidi. Ha. Tada! Penyapu lidi. Nak, opah suka sapu lama guna penyapu lidi. Sabar lidi tu patah-patah. Lama-lama jadi pendek. Terbongkok-bongkok opah sapu. Iya, kesian. Kenapa korang tak tolong? Opa tak bagi. Opa kata, Upin, Ipin, pergilah main dengan kawan-kawan. Ish, orang ni. Gurau je. Ambil katuk tu. Nak buat apa? Ambil katuk tu. Nak buat apa? Ha, kelapa ni macam-macam boleh buat. Dapat sepijik kelapa. Kemudian apa pula? Atuk, membazir. Air kelapa kan sedap. Air kelapa tua mana sedap. Ni isi kelapa ni. Bila diparut boleh dapat santan kelapa. Ataupun makan macam ni. Pun sedap. Nak? Tak nak. Kelapa tua untuk orang tua. Macam itu. Amboi. Kau yang buruk. Nak ni? Apa pula tu? Tak nak lah. Inilah tumbuh kelapa. Sedap. Ipin, tolong ambilkan kelapa tu. Kau ingat cuti sekolah pergi jalan-jalan aja? Ini pun cuti lah. Cuti sambil belajar. Tapi... This is the coconut plantation. Come here. Here coconut, there coconut, everywhere got coconut. See, and you see coconut. Yeah. This is coconut. Kelapa. Kelapa? Yeah. Good.
Kau tengok orang putih tu. Siap belajar lagi. Kau tak pergi bercuti? Cuti sambil kerja. Untung. Kelapa muda tu. Aku jual satu biji, $2. Untung banyak. $2? Ha-ha. RM6 Malaysia. Pandai tak? Pandai tak? Pandai. Tak sia-sia cuti kau. Aku asyik nak jalan makan angin je. Apalah korang ni? Lah tu. Meh, ikut atuk buat ni. Tengok. Tada! Pelaku. Iya, di kebun atuk bersepah-sepah tempurung. Jadi, isa kita kutip semua. Ha-ha. Isa kita keluar pagi-pagi tau. Tu. Mutu, kau ambil kelapa ni. Ha? Okey. Atuk penat. Aduh, panasnya. Atuk minumlah. Kita orang belanja. Atuk minta je. Banyak duit kau. Banyak. Kita orang tak sia-siakan cuti. Sabut kelapa tadi, semua dapat jual. Untung banyak. Betul-betul. Korang tak tahu. Ada lagi benda kalau dibuat, lagi banyak untung. Korang dah makan banyak kan?
Bahagilah, Ros. Ha, habiskan, habiskan. Ih, makan. Cuba makan pelan-pelan. Opa, esok kita orang nak keluar awal. Ha, jangan terkejut, jangan terkejut. Kita orang nak pergi ke Bonato. Kebun opa belakang rumah ni pun aku tak pernah pergi. Nampak apa? Huh? Kerja sambil belajar. Betul-betul penting. Siu-siu je akak cuti sekolah. Tapi tak buat apa-apa. Amboi! Pandainya cakap. Opa, tahu tak? Sabut dengan tepung kelapa boleh dijual. Laku. Bukan tu je. Macam-macam lagi boleh buat dengan tempurung dan sabut kelapa. Ha-ha, ada lagi. Batangnya boleh buat titi. Daunnya boleh buat atap. Dan banyak lagi lah. Sebab tu, orang kata pokok kelapa pokok seribu guna. Oh. Baru tahu? Dah tu, Ros. Ha, korang buat apa? Korang buat semua ni? Tak. Mak Ir yang buat. Semua dari kelapa. Cantik kan? Jadikan opa, semua ni kita orang nak jual. Dapat duit, boleh masuk dalam tabung ni. Pandainya. Tak sia-sia cuti sekolah korang. Kecil-kecil dah pandai berniaga. Semangat macam ni lah opa nak. Dengar tu akak. Jadi macam kita orang. Jangan marah. Kita orang ada sesuatu untuk akak. Hah? Apa dia? Senang kan? Kau boleh ketuk-ketuk. Menyanyi-nyanyi sambil menari. Nah, akak pula. Seronok. Betullah. Cikgu datang! Cikgu datang! Cepat duduk! Tepi nak pusing! Bangun! Selamat pagi, cikgu! Selamat pagi, cikgu! Selamat pagi! Selamat kembali ke sekolah! Seronok bercuti? Seronok! Cikgu! Masa cuti, saya pergi zoo negara, taman negara, tugu negara, masjid negara. Bagus! Perpustakaan negara? Tak! Lalu je. Rugi. Sepatutnya pergi. Dapat menambah ilmu pengetahuan. Ish! Apalah, Ehsan? Teruk kau ni! Upen, Ipen, cuti di mana? Sini-sini je. Kat kampung kita. Seronok. Banyak kita belajar. Kan, Upen? Main? Iya. Cerita. Apa yang seronok kat kampung kita? Ya lah. Saya tak tahu pun. Rajin nampak? Mestilah. Abang Saleh beli nak jual pada pelancong. Semua orang untung. Atuk buat apa kat sini? Hai. Kau orang ingat tak Atuk kata? Ada lagi benda kalau dibuat, lagi banyak untung. Apa dia?
tu. Ha. Tu dalam homestay. Iya. Apa? Ha, kalau macam tu, belikan akak aiskrim metropod satu. Tapi akak, kita orang nak main sampai petang. Belikan dulu. Lepas tu, pergi main. Dewi? Ha? Aduh, sakitnya. Korang belanjalah. Alah, tak cukup. Cukup untuk akak. Aiskrim metropod satu. Habis kita orang macam mana? Nasiblah. Jomlah Ipin. Ha, sekarang aku pula. Cepatlah main. Boleh ke? Senang je ni. Mesti tak kena. Tak kena. Kata senang. Angin kuat. Mana ada angin? Tipu saja. Dua, tiga periuk kera. Jarjit baling. Pasti kena. Satu, dua. Sudah ada. Yeay, saya sudah dapat. Sekarang boleh main. Korang tengok apa? Meme ambil guli. Hoi, Upin, Upin. Terkejut saya. Itu kejut. Korang main guli? Nak main sama tak? Nak. Iskong, dah lupa aiskrim akak ni. Aiskrim? Haalah. Takut kalah, cakap je lah. Betul. Dua, tiga gula-gula. Tak ada berani ke? Jomlah. Baik, mari kita main. Kalau kalah, jangan nangis. Dengar tu, Fizi. Takkan kalahnya. Hmm.
segala robot. Rasakan kemenangan robot. Ya! Jangan ambil barang yang bukan milik kita. Tak berkat. Kena pulangkan. Tapi... Kakak! Mana diorang ni? Opa! Kakak! Nah, aiskrim Metropop. Terima kasih. Lambat. Lama akak tunggu tau. Untuk opah tak ada ke? Banyaknya. RM3 boleh beli banyak macam ni. Tadi kita orang jumpa duit. Lepas tu macam mana ni, Pi? Haiya, mana sudah hilang? Dia jatuh mana? Sini kah? Tak ada, sini tak ada. Kau cari apa? Oh, Upin, Ipin. Uncle hilang duit. Banyak susah hati loh. Ayah, mana sudah jatuh? RM100 ke? Wah, mana tahu macam itu ahli silam mata. Nah, Uncle, kita orang jumpa. Wah! Ambillah. Terima kasih, Upin, Ipin. Sama-sama. Pergi dulu, Uncle. Oi, tunggu sekejap. Nah, ambil. Uncle,
bagi RM10. Ha-ha. Nasib baik. Dapat kita orang ganti aiskrim makan yang dah cair. Cair? Iya, sebab tadi kita orang pergi. Bertuah punya budak. Woi lagi. Opa, tolonglah. Ha, mengadulah tu. Rose. Ha? Ish, opa nak makan aiskrim pun tak senang. Seorang RM5. Kalau aku, baik ambil RM100 tu lagi banyak. Mana boleh? Itu bukan duit kita. Tak berkat. Betul? Ya, lo. Huh? Apalah, Mak Yel? Alah, tak boleh ke? Eh, tadi aku ada jumpa duit juga. Huh? Semua orang jumpa duit ke? Saya tak jumpa pun. Aku bukan setakat tak jumpa. Duit pun tak ada. Kesian. Isen, kau pulangkan balik tak? Kutip pun tak. 10 sen je. Eh, Ehsan. 10 sen kan juga berharga. Betul tu, Ehsan. Ngerti, Ehsan. Weh, weh. Cikgu datang. Cikgu datang. Eh, cuba juga. Cikgu. Duduk. Kena tipu. Kelakarnya. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Murid-murid, cikgu ada sesuatu untuk kamu. Apa tu, cikgu? Nah, ni. Ini borang. Terima kasih, cikgu. Murid-murid, bawa balik borang ni. Minta tanda tangan ibu bapa. Esok pulangkan. Faham? Faham! Lawatan ke Zunegara. Yeay! Ha, perpustakaan bergerak dah sampai. Dengar sini, dengar. Simpan borang elok-elok. Ingat, esok cikgu nak balik. Baik, cikgu. Yeay! Hai, Abang Saleh. Eh, jangan lompat-lompatlah. Betul. Terima kasih, ya, Bang. Baik sini buku tu. Pandai kau pilih buku. Ingat, minggu depan pulangkan balik. Jangan hilangkan. Kalau hilang, apa jadi? Kena bayar denda lah. Oh, berapa? Banyak tanya pula. Ya lah, cepatlah. Sabar ni. Sudah tak tahan. Ha, kau ni kenapa? Tanda! Hai, macam-macam. Pergilah. Opa kena tanda tangan.
Kat sini. Borang Upin mana? Apa yang kau buat ni? Borang Upin hilang. Kau ni cuai lah. Tak dapat pergi, baru tahu. Mana Upin letak? Cuba ingat betul-betul. Tadi cikgu bagi. Upin letak atas meja. Cikgu suruh simpan. Upin. Cepat, Upin. Upin terlipat. Kau terbang tu? Tak dapat pergi zoo. Aku tak tahu. Itulah cuai. Cikgu dah suruh simpan, simpan terus. Benda penting jangan buat main. Tapi sekarang macam mana, Opa? Macam itulah. Aduh! Ini saya punya, Cikgu. Terima kasih, Cantik. Ha, Upin? Mana borang? Dah hilang. Tapi Opa dah tanda tangan kat situ. Boleh kan, cikgu? Bolehlah. Selamat kau, Upin. Lepas ni jangan cuai. Belum pergi, borang dah hilang. Bila pergi, jangan diri pula hilang. Wah, marvelous, cikgu. Marvelous, cikgu pantun. Ingat, Upin? Semakin besar, anak Upin pun berubah menjadi... Dah habis! Upin, seronoklah cerita ni. Kau nak baca? Nak? Buku kau mana? Kau dah habis baca ke belum? Bagilah aku baca pula. Dah lama habis. Kejap, Ambil cepat. Kau letak. Cuanya. Kan Opa dah kata, jangan letak merata-rata. Bisinglah kau. Tolonglah cari. Tak tahu. Dah hilang. Habislah. Abang Salim marah nanti. Di mana kali terakhir kau nampak buku tu? Meja ni. Masa tu ada banyak buku. Sekarang satu pun tak ada. Suspek pertama. Opa. Opa. Oh, mak kau. Kancilin bijak. Tak. Suspek kedua, Kak Ros. Bukankah akak yang kemas meja dalam bilik kita orang? Ya, jadi? Jadi, akak mesti nampak buku itu. Tak. Akak betul-betullah. Buku Ipin hilang. Isu kena pulangkan. Nanti kena denda. Itulah. Cuai lagi. Dah berapa kali pesan? Jaga barang elok-elok. Denda RM10.
10 sen, 20 sen, 30 sen. Dah cukup. Nah, baki. Terima kasih. Lain kali, hilangkanlah lagi. Tinggal 10 sen je. 10 sen pun berharga. Betul. Hai, monyok je. Duit tabung dah habis. Bayar denda. Ipin hilangkan buku kancing yang bijak. Mana pula hilang? Opah jumpa bawah katil tadi. Haa, ruginya. Semua sebab kita cuai. Haa? Tahu tak apa. Cantiknya bumi. Eh, apa tu? Panggilan dari Aman 2. Ohayo, Aman 2. Janji Deska. Selamat pagi, Aman 1. Kami baik-baik saja. Keadaan di luar kota tak baik. Pencemaran udara teruk. Sama lah. Sekarang di kota pun teruk. Betul. Selainnya tak. Kita jangan buang masa. Aman 2, mari sama-sama mencari punca pencemaran udara ini. Fizi, macam mana dengan pasukan peronda kita? Sekejap, Kapten. Ha, dah ada gambar. Kenapa ni? Mana pergi? Alah, hilang pula. Aman satu. Masuk. Aman dua. 2-3 budak tengok kartun. Aman 1 dan 2 tak ada jawapan. Teresa Wasan, tolong betulkan cepat. Kita orang nak pergi makan sekejap. Hai. Hoi, Kapten. Pembakaran terbuka. Tengok tu. Inilah bunyinya. Tak patut. Ya loh, mana boleh bakar-bakar suka hati? Alam sekitar tercemar. Udara pun kotor. Nanti kita tak sihat lah. Kita mesti buat sesuatu. Aku setuju. Tak dapat kah, Mak Yu? Yorif! Masuk! Amat satu ingin membuat laporan. Tengok tu. Kawasan hutan simpan dah otak. Mesti pembalakan haram. Ini dah langgar undang-undang. Pokok-pokok di hutan simpan mana boleh tebang. Habis sungai tercemar. Sedihnya. Hmm.
Saya Ultraman Charging. Thank you.
teramai ribut kan ada? Orang ramai dalam bahaya. Kita mesti halang raksasa tu.
rasawan. Mana dia rasawasan? Dah bersih dari pencemaran. Kita kena jaga bumi supaya bersih dari pencemaran. Mana? Akak ni macam raksasa. Nanti kita orang panggil lah Ultraman. Ha? Ultraman? Ha, panggil lah. Ini nak lawan raksasa. Kan dah kena. Selagi bumi kita.